Dan saya Gereng Jadung dari mewakili dari Kampung Long Luar. Walaupun saya dari Kampung Long Luar, saya mewakili semua kampung yang terjejas oleh impangan Murum Dam di Ulu Murum sekarang ini. Asyo datang semalam, dia datang menghalaukan semua Penan, dia blockade Penan lagi. Tapi Penan blockade, melarang mereka diterwong di sebelah hilir tu. Tapi dia datang untuk, dia datang lagi, dia blockade kami lagi. Dan sampai dia marah-marah polis di sana. Dan dia juga memberi hukuman kepada polis dan pihak Penan lagi untuk menyuruh mereka berjalan kaki balik ke tempat kami blockade di sana. Jadi mereka pertama, dia bawa mereka dari sana, dari tempat kami, benteng kami, blockade kami di dekat jalan menuju ke dekat impangan sana. Dan dia bawa mereka pergi sini sama polis lah, menyertai polis sama polis semua. Tapi dia datang bawa mereka di tempat itu terowong. Lepas tu dia marah dan dia kasar-kasar sama mereka di sana, dan serta dia marah-marah sama polis. Dia mengatakan polis, kamu orang takut, kamu orang tidak melarang Penan seperti ini, kamu orang takut. Dia cakap, Penan tidak hak menuntut, tidak hak untuk memblokade di sini. Penan sama sekali tidak hak, dia katakan seperti itu. Lepas tu dia balik, dia suruh orang Penan, kaum Penan, jalan kaki balik ke tempat mereka. Dan sampai dia suruh polis lagi jalan kaki lagi sampai tempat mereka lagi. Itulah kesalahan itu tuan residen kah? Dia panggil itu residen tu, ketua dia orang ECB, orang putih itu. Saya rasa agak-agak itu jauh, itu sangat jauh. Ada, kalau kira-kira ada lebih belas kilometer tu. Belas kilometer tu. Pasal itu jauh. Dan sedangkan kalau pakai kereta ada, pasal itu jalan bagus kan, sudah diseminkan orang. Ada 10 minit sampai sana. Kalau jalan masih jalan jahat atau jalan masih jalan komuni dulu tu, saya rasa 1 jam pergi tempat tempat kami yang benteng. Dari sanalah dia angkat kami pergi terowong sana tu. Itulah kerjaan dia membuat kami lagi, kami orang Penan di demo room ini.